Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay guys, assalamualaikum. Selamat petang guys. Selamat datang ke channel Kamera VFR dengan Namaste Vlog. Tu dia, Namaste NMS Vlog. Ada hujan lah sekarang. Okay, so kita menghala ke Betong ni, right ke Betong. So kita solat jamak dekat ni lah, INR apa nama, Jejantas Sungai Buloh, bersama dengan brother apa, Minon. Minon Star, yang mana dia adalah ahlil baru yang kita kenal daripada trip Gunung Alai. So kita akan bersama beliau di sana. Kita tunggu kehadiran beliau di INR Jejantas Sungai Buloh. So kita akan solat jamaah dekat situ, kemudian teruskan perjalanan sebab kita nak kejar masa juga ni. Macam biasalah, trip kita adalah trip mengejar, orang kata, border. Yeah. Okay, kita akan lalui laluan yang sangat sibuk depan ni. Kereta memang tak orang kata tidak berhenti dan tidak putus-putus. Tadi pun sebenarnya yang jalan ada sedikit sibuk dan jam sebabkan oleh sekarang ni cuti sekolah. Cuti sekolah lepas tu. Tak ada tutup lah. Kena pergi bawah pula. Aku rasa kena jauh sikit lah. Okay guys, so kita dah berjaya return dengan keadaan jalan yang tidak berapa nak best. Teruskan perjalanan dan nak hujan dah sekarang ni. Kita akan teruskan ke lokasi pertama kita di INR Jejantas Sungai Buloh. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3 guys. Ada sedikit berlaku kesesakan lalu lintas di jalan mengarah ke arah Pentas Setinggi, Jebur Raya Utara Selatan. Ini tak tahu ni, ramai gila umat manusia ni nak pergi mana ni. Hujan-hujan pukul 2 petang pula hari Sabtu. Oh iyalah, kita ada cuti tahun baru. Ya, mungkin video ni ditayangkan pada tahun baru. Trip kita pada kali ni, kita sambut tahun baru di apa nama, Betong. Ya, bukan Betong kali ya, Betong Thailand. Okay, alright. Oh, ada ni segerombolan manusia duduk di bawah lembayung apa nama, flyover. Cuba menghindar daripada hujan. Nampak gaya ada hujan. Oh, ada X-Mac, XOCM, XOCM. Alright, so nanti kita akan solat jamak dekat Dainah Sungai Buloh sebelum kita teruskan perjalanan menghala ke susur ke Kuala Kangsar untuk ke Betong. Alright, macam biasa kita mengejar waktu. Kita akan masuk malam lah, mana border Bukit Berapit ataupun border Betong ni ditutup pukul 10 malam eh, pukul berapa? 11. 10 waktu Thailand, maknanya pukul 11 waktu kita lah. Okay guys, so dah memasuki laluan nak menghala ke Sungai Buloh. Depan kita ni ada satu jentera Tesla. Dia tidak berenjin. Dia ada bateri je. Oh, tak ada bunyi langsung Tesla. Alright guys, so pukul 3.05 minit petang, kita nak mengalir ke Sungai Buloh, INR Jejantas Sungai Buloh. Untuk kita, mungkin kita nak buat lain sikit lah. Biasanya kita akan isi penuh dekat iCrow, kemudian kita akan terus shoot sampai ke Simpang Pulai ataupun Tapah kita akan, ataupun lepas daripada Tapah tu, tak tahu apa nama tempat tu, tapi kita akan isi kat situ lah. Tapi kita nak try isi penuh dekat Sungai Buloh pula. Kita akan top up sikit bagi dia penuh, and then kita akan isi next tu, kita pergi dekat terus sampai ke Pengkalan Hulu. Kita nak cuba buat lain sikit lah kali ni sebab kita nak kurangkan berhenti katanya. Kalau ikutkan memang perancangan dia ikut jadual yang Ponik buat tu, kita akan berhenti dekat Tapah ataupun dekat mana, Sungai Perak. Mana? Tapah?
Bukan Kuala Kangsar. BHP Kuala Kangsar. Tapi katanya kita nak try top up dekat minyak dekat Sungai Buloh. Kita penuhkan, kita akan shoot terus sampai ke Penggalan Hulu. Ok, kita akan jumpa dengan brother Minor Minolta apa? Monster. Tahu tu nama dia apa? So kita akan tengok jentera apa yang dia bawa kali ni. Untuk pertama kali ride bersama dengan kita NMS Vlog dan Kamen Rider VFR susur Aina Sungai Buloh. Jom kita cari di mana brother Minon Star dengan jentera dia, bukannya 250. Yang sebelum ni aku pernah buat review juga pasal Puccinia ni. Puccinia lah, Daytona lah, di bawah brand Italjet. Tapi yang itu dia tak ada orang kata betul-betul punya perasaan macam feeling rider yang bawa motor tu explain lah. Kita hanya secara di hadapan mata kita lah tengok motor tu cantik dia macam mana apa semua. Kali ni owner dia bawa jentera Buchan ya. So kita boleh tanyalah secara in detail lah apakah yang dia rasa dengan jentera yang dia bawa tu, dah pengalaman berapa tahun dia pakai, semua boleh kita ceritakan nanti. Top up top up bagi penuh bukan lalu boleh. Jom kita cari lokasi stesen minyak yang kosong. Alright. Okay guys, so kita dah top up tadi minyak kita kat sini. Alright, tapi kita punya kawan yang Minon Star tu rupanya dekat Rawang, tak dekat sini. Jom kita kejar dia ke Rawang pula. Kawan sikit baru dia senyum. Macam tu lah. Oh, aku kena ke depan sikit. Cik Rosa, footage ya, footage. Okay lah. So untuk Syah dan Kucai, tak tahu kat mana sebab Kucai Lana ni dia bagi apa nama live location, tapi entah apa aku tak tahu dia bagi apa, tapi tak boleh tengok. Okay, last update dekat ni kot. Tak ada lokasi lah, dia pun tak tahulah, masing-masing pening. Okay dah. Okay, jom kita kejar Minon Star di sana. Alright, so sambung jalanan kita sebentar lagi. Okay, gerak eh. Sebab kita mengejar masa, jadi kita tak boleh nak berhenti lama sangat. Sebab timing kita kena cun-cun sampai dekat Kuala Kangsar tu dalam 5.30 atau pukul 6. Sebab kita tak tahu kalau hujan akan jadi lambat lagi. Okay lah. Alright guys, kita sambung lagi nanti selepas kita sampai di INR Rawang. Okay, bye bye. Okay, sampai dekat INR Rawang. Jom kita cari brother Minon Star. Tapi sebelum tu memang kita nak sembahyang dulu kat sini ya kot. Sebab aku tak sembahyang lagi ni. Kau pasal lah. Ni motor di sini. Alright, kita sembahyang dulu. Sementara menunggu Minon Star. Monster, ini monster. Ada yang tua? Sialah, tak bawa pula. Rawang. Alright guys, kan kita berada dekat area nak Rawang eh. Motor kamera rider mengalami kepancitan. Kita dah jumpa dah dengan Bro Minon. Ini dia. Yeah. Kamera rider pula mengalami kepancitan yang agak besar juga nampaknya.
Terpijak apa tadi? Terpijak apa? Ada nampak tu tadi? Ada apa tu? Macam paku ke apa ke tadi? Ada? Memang ada lubang gitu ya? Alhamdulillah, lembik ada tadi. Bucur, bucur, bucur. Kita ke terendah je. Keluar dekat Kayu Baya. Try cari kedai motor. Nampak macam dia lembik tapi dia macam perlahan dia keluar dia. Sebab dia tayar dia flat gitu. Boleh je. Alright guys, so ekspedisi ride ke Betong untuk menyambut tahun baru diuji dengan satu ujian yang memang tak pernah lagi berlaku lah sebenarnya. Kebiasaannya kalau aku ride memang aku bawa semua tools, termasuklah cacing dan juga alat untuk menampal tayar yang bocor. Dan kebetulan nak dijadikan cerita, hari kejadian aku tak bawa semua benda tu. Okay, so terpaksalah minta tolong rider yang ada kat situ untuk bekalkan sedikit cacing. Namun begitu, saiznya amat kecil dan menyebabkan tayar tu bocor lagi dan angin pun keluar. So kami bertindak untuk keluar di susu sungai Buaya dan kami cari bengkel berdekatan lah. Dan akhirnya berjumpa juga, nak jadikan kata rezeki kita orang, jumpa sebuah bengkel superbike di susu keluar Sungai Buaya. Right, so settle semua, teruskan perjalanan ke Betong. Okay guys, berada di Mart 1 Machine Auto Rider. Tiba-tiba datang superbike pula. Kedai superbike tu orang main dekat celah-celah, apa nama ni, kampung apa ni, dekat Sungai Buaya ni. Tak sangka ada tempat seperti ini. Dahsyat. Dahsyat tak dahsyat lah. Daripada Melaka. Nak ke Betong. Tak ke Betong kena pula. Selalu bawa cacing. Hari ni tak macam mana tak bawa. Alah. Dia tak adalah keluar tadi, dia keluar. Penutup dia pun dah hilang lah. Okey, setelah selesai semuanya, kami pun teruskan perjalanan ke border Betong yang mana sebenarnya kami agak keterlewatan. Pada ketika ini, jam menunjukkan 5.45 minit petang dan kita perlukan masa lebih kurang 2 jam setengah lagi untuk sampai ke border Betong. So, di Arit Arawang, kita berjumpa dengan Brother Minon Star yang mana beliau bawa jentera Buchanan 250 daripada brand Italjet. First time katanya masuk ke Betong. So kali ni Italjet Buchanan 250 akan memasuki border Betong untuk menjelajah jalan-jalan di Thailand. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, alright, sampai dekat apa ni, INR Tapah kan? Tapah ke Sempang Pulai? Sempang Pulai. Gila lah. Okay, tengok keadaan aku punya tayar. So, tayar aku dah okey dah. Dah bocor. Kita dah tapal dengan cacing kan. Tapi hujan, geng. Nampak eh. Hujan masih lagi tak boleh terkawal. Tak boleh dikawal. Kesejukan. Teddy Boning. Daripada Jasin. Macam ni. Oh, sana tu, babe. Gelap gila tu. Sekarang pukul 7 malam dekat INR Sempang Pulai. Kita ada lebih kurang 3 jam lagi guys. 3 jam lebih lagi untuk sampai ke Pengkalan Hulu. Tak tahu sempat ke tak. Alam dia sempat lah, geng. Memang sangat-sangat, orang kata, diuji.
dengan pelbagai cubaan dan dugaan. Okay, so min konika minota, konika minota pergi jamban jap yang dia punya tentera dia. Alamak, Puchenia guys, Puchenia 250 helmet. Helmet kali sama lah dengan motor. Helmet kali sama dengan motor. Gila. Okay lah, so lepas ni kita akan teruskan perjalanan. Saya rasa tak berhenti lagi lah, so sampai ke Penggalang Hulu. Allah, cabut.